Terhormat pimpinan Media Guru dan Majalah Literasi Indonesia dan seluruh jajarannya, tim redaksi Media Guru, narasumber, dan seluruh peserta webinar Majalah Literasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Peserta webinar 40 Media Guru Indonesia dalam rangka launching Majalah Literasi Indonesia edisi ke-7 dan persiapan kelas Majalah Literasi edisi ke-8 22 Januari 2022 mendatang. Tabe ya. Sampai subuh roa, moga mosehate ito jojo. Perkenalkan saya Pardi Esalama, kontributor Majalah Literasi Indonesia, Kepala SDM Presiden Nusa Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Bahagia sekali hari ini bisa bersilaturahmi, berbagi cerita bagaimana proses kreatif mengikuti kelas Majalah Literasi hingga menjadi kontributor. Serta manfaat apa yang saya dapatkan setelahnya. Suatu anugerah yang luar biasa buat saya karena berada di lingkungan orang-orang literat dan sangat menginspirasi menjadi bagian dari Media Guru Indonesia dan Majalah Literasi Indonesia tentunya. Alhamdulillah, saat pertama kali mengikuti pelatihan dengan bimbingan narasumber dan olesan dari tim redaksi Majalah Literasi Indonesia, tulisan saya bisa dimuat dalam Majalah Literasi Indonesia edisi pertama. Semua itu berawal dari mengikuti pelatihan kelas Majalah Literasi yang diselenggarakan oleh Media Guru Indonesia pada Juni 2020 yang diselenggarakan secara daring selama 3 hari, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan sampai tulisan peserta itu layak untuk diterbitkan dan dalam Majalah Literasi Indonesia yang keren ini. Sahabat webinar yang beriman, pandemi COVID-19 yang lalu membawa berkat tersendiri buat saya. Kenapa? Meskipun saat itu seluruh kegiatan aktivitas dilakukan di rumah, namun kondisi itu ternyata mengantarkan saya untuk mengenal Majalah Literasi Indonesia. Mengikuti pelatihannya dengan bimbingan narasumber handal Mas Eko Prasetyo dan Bung Roy atau Om Roy, ini sangat luar biasa. Banyak hal baru yang saya dapatkan dan manfaat luar biasa dari mengikuti kelas Majalah Literasi Indonesia. Materi jurnalistik yang menarik itu dikemas dan disajikan dengan bahasa yang lugas serta mudah dimengerti, membuat pelatihan Majalah Literasi Indonesia begitu berkesan. Kemudian berbagai rubrik dari Majalah Literasi Indonesia itu membuka peluang bagi seluruh peserta untuk belajar dan berbagai hal, diantaranya bagaimana menulis opini, esai, reportase, kemudian resensi buku, puisi, berita, dan yang istimewa itu adalah ilmu fotografi. Jadi teman-teman yang punya hobi foto-foto, di sini tempatnya Om Roy akan memberikan spesial buat peserta semuanya. Nah, selain itu, peserta juga akan dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang bagaimana plagiat, kemudian bagaimana mengutip, penggunaan tanda baca dan ejaan, dan banyak lagi bonus lainnya yang hanya ada di kelas Majalah Literasi Indonesia. Alhamdulillah, dari mengikuti kelas Majalah Literasi Indonesia itu telah banyak tulisan dari peserta yang keren-keren dimuat dalam Majalah Literasi Indonesia, termasuk tulisan saya
yang berjudul Dilema Pembelajaran Daring itu sudah ada di majalah Literasi Indonesia. Sahabat webinar yang berbahagia, Masya Allah, berbagai manfaat dan kemudahan yang saya peroleh dari majalah Literasi Indonesia itu diantaranya, yang pertama banyak ilmu, pengetahuan baru terkait jurnalistik yang didapatkan, menambah wawasan, pengalaman, dan itu semua luar biasa. Kemudian menulis itu, termasuk menulis di majalah Literasi, bukan hanya untuk angka kredit bagi PNS saja, tetapi untuk seluruh guru kepala sekolah yang non PNS untuk kepentingan angka akreditasi itu manfaatnya. Di samping sebagai kebutuhan, kemudian mencipta sejarah, panggilan jiwa, dan untuk berbagi kebaikan. Selanjutnya, berkat tersendiri buat saya sebagai ASN, karena ternyata tulisan saya di majalah Literasi Indonesia itu memudahkan saya untuk naik pangkat, teman-teman. Setelah diusulkan ke tim penilai, alhamdulillah mendapatkan pengakuan 2 angka kredit, ditambah dengan publikasi ilmiah lainnya, saya sudah layak untuk naik pangkat dari 3C ke 3D itu tanpa ribet, teman-teman. Insya Allah, April nanti SK 3D saya sudah bisa saya pegang. Selanjutnya, beberapa waktu kemarin, saya mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Sekolah Berprestasi pada perayaan Hari Guru Nasional. Kepala Sekolah Berprestasi pada HGN 2021 kemarin, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kabupaten Parigi Motong, dengan 3 tahapan seleksi wawancara, portofolio, dan presentasi, alhamdulillah saya menjadi peserta dengan nilai tertinggi. Dan perlu sahabat webinar tahu bahwa penyumbang nilai tertinggi dari prestasi saya tersebut adalah portofolio yang di dalamnya majalah Literasi Indonesia tentunya. Luar biasa. Sahabat webinar, dalam kelas majalah literasi nanti akan banyak informasi, pengetahuan, motivasi dari pimpinan Media Guru dan Majalah Literasi Indonesia, CEO Guru Siana, ditambah kolaborasi narasumber yang handal dengan paparan menarik, berbagai kejutan dari narasumber akan mengantarkan peserta pelatihan dari yang tidak mau itu menjadi mau, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan pasti semakin termotivasi untuk terus belajar. Karena sejatinya bahwa belajar itu tidak boleh berhenti. Yang paling istimewa lagi bahwa dan langka adalah semua yang istimewa dan langka, teman-teman, bahwa semua materi jurnalistik secara lengkap akan didapatkan dalam kelas majalah literasi. Saya dan ratusan peserta yang kini telah menjadi kontributor telah membuktikannya. Sekarang giliran Anda, dan jangan mengaku keren jika belum mengikuti kelas majalah literasi Indonesia. Karena memang majalah literasi Indonesia itu keren, teman-teman. Mari bergabung dan ikuti kelas majalah literasi Indonesia yang akan dimulai pekan depan. Jika ditanya bagaimana caranya tulisan kita dimuat dalam majalah literasi Indonesia, jawabannya hanya satu, ikuti kelasnya. Karena hanya ada satu jalan untuk menjadi kontributor majalah literasi Indonesia, yaitu mengikuti kelas. So, jangan sia-siakan kesempatan dan usiamu dengan tidak menulis. Menulislah, karena menulis adalah bekerja untuk kebahagiaan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Tabe.